الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى أهله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد قال مصنف رحمه الله تعالى وهذا منفع في علومه في دارين آمين آمين وما صرح بالنهي عن إزهار الفضائل لأجل أن ينتقلها صرح بالنهي أيضا عن إزهار المعاصي بقوله لا تبرزن النهر ينكر برزائه أي لا تزهر للناس الرذائل من أعمالك أي المعاصي لأجل أن ينكروها عليك ولما dan tatkala sarraha menjelaskan ia bin nahyi ya menjelaskan ia ya penyusun nazam bait syair bin nahyi dengan larangan an izharil fadha ini daripada menjelaskan segala keutamaan beliau menjelaskan dengan larangan daripada menjelaskan keutamaan Walamma sarraha binnahi dan tatkala menjelaskan ia dengan larangan an izharil fadha ini daripada menjelaskan keutamaan li ajri ayu taqada supaya diiktikadkan supaya diyakinin sama orang kalau dia itu ahli keutamaan itu enggak boleh begitu kita menjelaskan keutamaan kita supaya orang meyakini kita ini ahli rajin ahli ibadah jangan itu jangan sampai kita ada keyakinan begitu ya, pengen diakuin sama orang itu gak boleh ada orang umpama remehin kita kecilin pandang kita dia mengecilkan dalam memandang kita meremehkan dalam memandang kita gak usah marah ya. Kemudian kita buat satu sensasi kita ibadah apa semua supaya apa supaya dikata kita ahli ibadah nggak usah ibadah ibadah aja zikir zikir aja sholat sholat aja jangan ada niatan kayak begitu kalau emang kita waktunya sembahyang ya sembahyang waktunya puasa ya puasa waktunya zikir ya zikir jangan ada niatan supaya dikata ini, dikata itu, jangan sayang-sayang kita ibadah kalau umpama kita niatnya karena selain Allah bukan hanya sayang-sayang aja, Allah benci sama kita itu yang jadi masalah buat apa kita rajin banyak ibadah tapi dibenci sama Allah buat apa kita rajin ibadah tapi Allah enggak suka kan capek yang begitu maka benerin niat kita benerin niat kita pasang niat benar-benar pasang ya hati kita pasang telinga kita pasang mata kita pasang semuanya Allah cinta yang kayak begitu
cukup pandangan Allah yang kita cari, enggak pandangan yang lain. Sarraha binahi aidan an izaril ma'asi. Ia menjelaskan dengan larangan juga daripada menjelaskan maksiat. Menjelaskan maksiat juga enggak boleh, sebaliknya. Kita jelekin diri kita, kita hinakan diri kita, ini juga enggak boleh. Bahkan kalau kita ada pernah melakukan kemaksiatan yang jelek banget, udah cukup, jangan bilang orang-orang. Taubat aja sama Allah. Setaubat-taubatnya. Itu catatan kalam kita, sudah. Kalau kita bilangin teman kita, iya, kalau dia lagi baik sama kita, kalau lagi jahat, habis kita dijemring, habis kita dijelek-jelekin, cukup minta ampun kepada Allah. Sudah, jangan melakukan lagi, taubat setaubat-taubatnya. Sejelek apapun perbuatan kita. Aila tuzhir linnasi ar-razaila. Nah. Dikawalihi dengan perkataan beliau, la tubrizanna liyunkiruka razaila. Janganlah engkau kamu tampakkan. La tubrizanna, janganlah engkau tampakkan liyunkiruka razaila, supaya mereka itu mengingkari engkau razaila, akan kehinaan-kehinaan. Jangan kau tampakkan kehinaan-kehinaan supaya mereka itu menghina engkau. Enggak boleh juga begitu. Aila tuzhir linnasi razaila, janganlah engkau tampakkan kepada manusia akan kehinaan-kehinaan. Min a'malika, daripada amal engkau. Ail ma'asi, maksudnya maksiat. Kita jelasin dia, saya berbuat maksiat ini, saya berbuat maksiat itu. Saya begini, saya begitu, aduh saya hina, saya jelek, saya kotor, saya buruk. Enggak usah dijelasin itu sama orang. Cukup kita sama Allah, udah. Kita bertobat setobat-tobatnya. Kecuali umpama kita enggak bisa tenang hidupnya, tapi ingat, ngadunya sama orang yang takwa kepada Allah. Jangan ngadunya sama orang yang rada-rada, ya. Ngadunya sama orang yang takwa sama Allah. Kenapa? Insyaallah aib kita akan disembunyikan. Sama guru kita umpama, jangan sama orang yang jauh dari Allah. Supaya apa? Li ajri ayun kiru'a alaika, supaya mereka itu mengingkari kemaksiatan atas engkau. Jangan kayak begitu, jangan dijelasin. Fa inna fi iltifatan ila nasi wa atimadun alaihim, karena sesungguhnya padanya itu ada menoleh kepada manusia dan berpegang kepada manusia. Itu enggak baik. Waqad amara nabiyyu, dan sungguh telah memerintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, bisatri dzunubi, dengan menutupi dosa. Nabi perintahkan kita supaya tutupin dosa. Dosa orang aja kita suruh tutupin, bagaimana dosa kita? Aib orang aja kita suruh tutupin, apalagi aib kita. Ada perkataan orang, jadi orang jangan yang kebangetan, lugu banget, ya. Jadi orang jangan malu kayak begitu, jadinya malu-maluin. Malu itu bagus, tapi kalau malunya tabiat itu enggak bagus. Malu apa? Malunya karena Allah itu bagus. Tapi kalau malu yang enggak benar, malu yang enggak benar, salah. Enggak mau ngaji, malu. Itu kan enggak benar. Saya dulu jelek banget, malu. Males banget ngaji, saya malu abisan. Itu kan jelek malunya. Malu itu malu melakukan apa yang Allah larang. Malu meninggalkan apa yang Allah perintah, malu. Lalu kita enggak berani lagi meninggalkannya, enggak berani melakukan yang haram.
Faqala, maka ia berfirman, bersabda, Nabi bersabda, man irtakaba min azil qazurati syai'an falyastatir bi satrillah 'alaih. Siapa saja yang melakukan daripada ini keaiban akan sesuatu, maka hendaklah dia menutup ya dengan tutupan Allah atasnya. Tutup. Jadi kalau kita berbuat keaiban, tutup. Jangan diomongin. Taubat kepada Allah. Kita tutupin orang aja pahalanya besar. Man satara mu'minan satarallahu yaumal qiyamati. Siapa yang menutup aib seorang mukmin, maka Allah tutup nanti pada hari kiamat. Apalagi aib kita. Dan bukan hanya ditutup, beristighfar, bertobat kepada Allah, jangan lakukan lagi. Wasatruha laisa minarriya'i. Maka menutupnya bukan termasuk riya, bal huwa mamduhun li umurin. Bahkan itu terpuji karena ada beberapa perkara, ada beberapa alasan. Minha diantaranya al-farahu bisatrillahi alaih, gembira dengan tutupan Allah atasnya. Jadi sesungguhnya ketika kita tutup, itu yang tutup Allah. Liwat siapa? Liwat diri kita. Yang tutup Allah liwat diri kita. Sama ada orang aibnya ditutup sama siapa? Sama orang lain. Sesungguhnya Allah yang tutup liwat orang lain. Begitu pula diri kita. Jangan sampai kita membuka aib kita sendiri. Senjata makan tuan. Jadi kalau begitu bagaimana? Bertobat kepada Allah. Jangan lakukan lagi. Khilaf, lupa. Nangis sama Allah. Belum tentu ya, orang yang boleh jadi bahkan orang yang berbuat maksiat nanti akan jelepat naik ke atas. Maksiatnya bisa mendorong dia ke depan. Tapi enggak semua kayak begitu ya. Bukan juga untuk disengaja, sengajain aja dah supaya berbuat maksiat supaya ntar bisa maju ke depan, bukan begitu. Karena enggak semua orang yang kayak begitu. Faiza iftadaha, maka apabila faiza iftadaha, maka apabila dia kebuka aib, igtama, dia sedih. Bi'atskillahi satrahu, dengan mengoyak Allah Ta'ala akan tutupannya. Wa khawfa, dan dia takut. Ayat tika satrahu yaumal qiyamati, Allah Ta'ala koyak, Allah Ta'ala robek tutupannya pada hari kiamat nanti. Wa bil khabari, dalam sebuah hadis, anna man satara alaihi bid dunya sutira alaihi fil akhirati. Siapa yang menutup kaiban ya atasnya di dunia, maka ditutup atasnya di akhirat. Iya. Kita tutup kaiban kita di sini, nanti di sana ditutup. Tutup kaiban kita, jangan diomong-omongin. Tobat kepada Allah, jangan diomongin. Sejelek apapun, semaksiat apapun di diri kita, sudah jangan diomongin. Wa minha, dan di antaranya ilmu mengetahuinya, anallaha, bahwasanya Allah yakrahu, Allah benci zuhura ma'asi, tampaknya maksiat, wa yuhibbu satra, dan ia mencintai akan terbukanya aurat. Ia mencintai akan tertutupnya aurat. Wa yuhibbu satra, ia mencintai akan tertutupnya aurat. Tertutupnya maksiat. Allah mencintai satu hak tertutupnya maksiat. Allah benci tampaknya maksiat. Yakrahu zuhural ma'asi, Allah benci tampak maksiat. Wa yuhibbu satra, dan Allah mencintai tertutupnya maksiat. Jadi jangan dibuka-buka. Kalau ada teman kita buka aibnya, enggak boleh.
tutup. Jangan kita korek-korek tuh aibnya. Majutin. Sudah cukup. Umpama dia dulu punya masa kelam, begini, 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 begini. Berapa banyak orang, gue mau uang aja sama dia, kenapa? Gue tahu masih kecilnya, gue tahu anak masih mudanya. Banyak yang begitu orang? Banyak. Gue tahu dia, gue tahu aja itu ya. Dulu kan temen gue tuh, wah, suka minum, suka main ini, main itu. Sekarang aja udah begitu. Ya. Ngapain amat gue ngajarin ke dia. Itu kan buruk jadinya. Jadi gak usah, padahal orang gak kayak begitu. Itu kan dulu. Dulu itu kan, umpama tuh orang yang masih mudanya umur 30 tahun, masih mabok-mabok, umpama. Pas umur 40 tahun, dia benar. Ya. Cerita tuh masa-masa mudanya, masa-masa umur 20-30 tahun, cerita dia pernah begini, pernah begitu. Kemudian umur 40 tahun, dia benar. Ya. Ketika dia benar, umpama ngajarin ngaji. Yang diceritain, dia tahu masa mudanya, ngapain amat gue ngaji sama dia. Kan ada yang kayak begitu. Nah, jangan diceritain. Jangan dibuka, diam aja udah. Ya, jarang yang kayak begitu. Banyakan dari mas kecil orang udah benar, dari mulai balik itu udah benar. Banyakan begitu ulama yang banyak begitu, dari mas kecil balik, ya. Udah benar. Biasanya kalau ulama itu memang biasanya dia dijaga. Biasanya dia dijaga dari masih kecil. Dia enggak melakukan ini, enggak melakukan itu. Kenapa begitu? Memang sudah disiapin sama Allah. Enggak macam-macam. Walaupun orang di sekitarnya melakukan sesuatu yang buruk, kalau dia kagak. Kenapa dijagain? Kayak Rasulullah itu kan begitu, sekitarnya banyak makun menyembah berhala, perbuatan ya asusila, tapi Nabi enggak tuh. Kenapa dijagain? Begitu pula ulama-ulama di sekitarnya ya. Ada minum-minuman keras, dia mah enggak. Di sekitarnya pada ngebuat, dia mah enggak. Walaupun di sekitarnya itu dekatnya sahabatnya minum, dia enggak. Kenapa? Dijaga sama Allah. Pada main perempuan, dia emang enggak. Demen sih demen, tapi dia enggak. Dijaga sama Allah. Nah, biasanya kayak begini, nanti jadi yang begini. Udah disiapin. Ulama banyak kayak begitu. Umumnya. Yang tadinya maksiat, jelek, ya. Kemudian dia benar, jarang begitu tapi ada. Wa minha diantaranya lagi manfaatnya khairu zalika, lain demikian mimma daripada sesuatu huwa mazkurun fi syarhi, itu disebutkan dalam syarah. Al-irabu irabnya la tuzhiruna la nahiyatun la nyanahi wa tuzhiruna fi unmun wa dari unmampunin al-fatih bitisadhi binunin tawqiri sakilati mimma alijasmin wal fa'ilu musnatirun tafiru anta anta tuzhiron na anta, ya, berhubung dengan mentauhid sakila. Ini kita beda ini ya, ya. Yuzhiron na yuzhironi yuzhirun na tuzhiron na tuzhironi
yuzhir nani tuzhiran na. Itu dia tuzhiran na. Tuzhirani tuzhirunna. Jadi kalau wawu berarti apa? Kodoma menunjukkan wawu jamaah. Tuzhirinna tuzhirani yu tuzhirnani tuzhirana nuzhiran. Nah, itu biar ya tangkap banget itu ya. Artinya mengerti banget. Wa fadilatan maf'uluhu. Maf'uluhu maf'ulnya kai tuk takoda kai harpo ta'lilin mujarin wa tuk takoda fi'lun mudari'un mansubun bi'an mutmaratan jawazan ba'ada kai wa huwa mabunin lil majhuli wa na'ibul fa'ili domir mustatirun takdiru anta la tubrizanna la nahiyatun banyak nahi la tubrizanna fi'lun mudari'un mu'akkadun binunit saqilati ayadun wal fa'ilu damir mustatirun takdiru anta wa razaila maf'uluhu liyunkiruka alamu alamukai wa yunkiru fi'lun mudari'un mansubun bi'an mutmaratan jawazan. Gampang ya. Wa alamatun nasbi hazbun nuni wal waw fa'ilun wa huwa min anqara idza aba. Ya, diambil dari lafaz anqara maknanya idza aba aib. Wa huwa maka itu yatlubu maf'ulaini menuntut dua maf'ul ahaduhuma satu dari keduanya bila wasitatin tanpa perantara langsung aja wal akhru bi wasitatin yang lain pakai perantara. Qala fil misbahi yuqalu ankarta alaihi fi'lahu inkar. Atau juga ankartu boleh. Aku ingkari atasnya akan perbuatan dengan sebenar-benar ingkar. Ya. Boleh ankarta juga boleh. Iza ibtahu wa nahaitahu. Apabila engkau ingkari dia, engkau larang dia. Engkau ingkari atasnya perbuatannya. Ankarta alai fi'lahu inkaran. Iza ibtahu nahaitahu. Boleh begitu. Mau ankartu boleh juga. Bisa masuk semua. Berarti ibtuhu wa nahaituhu. Iza anim tazalika apabila engkau telah mengetahui demikian itu. Fakaful khitabi. Maka kaf khitab itu mansub dinasabkan bi isqatil khafidi dengan menggugurkan amil khafat wa maf'uluhu mahzubun ay liyunkiru alayka itiyanaka bil radhaili supaya mereka mengingkari atas engkau ya mendatangi engkau maksudnya melakukan engkau berbuat engkau bil radhaili dengan perbuatan yang jelek. Jangan kita tampakin kejelekan kita supaya orang pandang kita jelek biar entar naik derajat. Enggak, bukan begitu, enggak boleh begitu. Wallahu a'lam bishawab.